Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya masih di channel Bonsai Ranger ya. Oke, kali ini saya punya bahan sancang berbatang dua ya, atau twin. Nah, jadi kali ini saya akan reposisi pemilihan cabang atau repotting atau apalah ya. Untuk bahan sancang ini, kalau biasa saya lihat atau teman-teman juga biasa lihat, untuk gaya twin mungkin batangnya seperti ini ya. Nah, seperti ini, jadi kiri kanan. Nah, karena ini bahannya kurang bagus, terus akarnya kalau dari sini juga kurang bagus, terus dari sebelah sini juga kurang bagus. Nah, saya akan coba buat dari sebelah sini, jadi untuk batangnya tidak kanan kiri tapi depan belakang atau berhadapan ya. Oke, langsung saja pruning dulu lah biar lebih jelas kelihatan. Ini untuk bahan sancang ini memang ini bukan gabungan ya, ini asli nempel. Saya juga ini nggak lupa lagi dulu pas steknya, lupa lagi, ini sudah lama. Tadinya saya tidak proses ya, karena ya kurang bagus, tapi ini kasihan juga lah ya, sudah tumbuh ini, mudah-mudahan kalau diproses bisa bagus. Buang dulu, menghalangi. Ya, segini cukup lah ya. Yang ini potong satu. Untuk ke depan sekarang ini bisa potong sini dulu, terus ini juga ya, bisa sedikit. Thank you.
Nah, oke, setelah tadi seleksi cabang, terus sedikit pengarahan untuk reposisi percabangan, mungkin seperti ini dulu ya. Lanjut sekarang untuk media mungkin saya tidak ganti ya, karena ini masih ngejos lah untuk kesuburan. Untuk akar ini saya biarkan dulu lah. Nah, jadi untuk akar sementara saya biarkan dulu, hanya mungkin perlu dibersihkan sedikit. Oke, setelah tadi pemotongan cabang atau seleksi cabang, terus reposisi atau pengarahan ranting juga selesai ya. Untuk hasilnya mungkin sementara seperti ini dulu. Saya juga ini bingung lah ya, mau di reposisi seperti apa. Yang penting seperti ini dulu, suburkan dulu lah, nanti selanjutnya bisa mungkin berubah lagi. Terus selebihnya masih ada yang saya loskan dulu, dan untuk belakang untuk akar mah saya biarkan dulu lah ya. Untuk media juga saya belum ganti karena ini masih ngejos ya. Hanya tadi saya tambahkan sedikit di atasnya. Terus untuk mahkota, karena ini berbatang dua tatuin, mungkin untuk mahkota yang pertama sini ya. Terus yang keduanya saya gunakan yang ini. Terus mungkin ini juga nantinya ada semi mahkota lagi ya. Ya, jadi seperti itu. Pokoknya semangat teruslah dalam berkarya seni bonsai, walaupun ini juga bahan yang kurang bagus. Kalau tidak diproses ini kasihan juga lah ya. Oke,
mudah-mudahan ini bisa nantinya bonsai yang indah lah ya, yang indah menawan. Oke, mungkin sekian dulu, sampai ketemu lagi di video bonsai ranger berikutnya. Semangat terus, salam bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.